Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai manfaat daun salam untuk asam urat dan kolesterol. Telah banyak orang yang mengetahui bahwa daun salam sudah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu sebagai bumbu masakan khas Indonesia. Tanaman yang kerap tumbuh di pekarangan rumah maupun kebun ini juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Bahkan sudah banyak dibuktikan melalui penelitian resmi sebagai alternatif obat asam urat. Nah, sebelum mengenal lebih jauh manfaat dari daun salam untuk asam urat dan kolesterol, kami ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe dan like. Mari dukung channel kesehatan ini supaya bisa memberikan informasi kesehatan menarik lainnya. Manfaat daun salam untuk obat asam urat dan kolesterol bisa Anda dapatkan dengan cara mengolah daun salam ini menjadi teh maupun juga jus herbal. Air rebusan daun salam memiliki kandungan alami yang berkhasiat bagi kesehatan. Kandungan dari vitamin B dan vitamin C sangat berguna untuk mengobati asam urat karena mampu membantu proses pembuangan zat purin berlebih yang tertimbun di dalam tubuh. Sementara itu, zat tanin dan flavonoid yang cukup tinggi berperan penting dalam membantu proses metabolisme pembuangan lemak kolesterol. Mengolah daun salam dengan metode sederhana bisa direbus, kemudian diminum air rebusannya. Atau memakai cara modern yaitu dibuat jus sehat dengan tambahan bahan buah maupun bahan herbal berkhasiat lainnya. Olahan herbal daun salam mengandung sejumlah vitamin B kompleks dan juga vitamin C yang berguna untuk menurunkan asam urat tinggi. Bersama zat gizi lainnya, vitamin tersebut membantu ginjal, darah membuang kelebihan asam urat melalui air seni. Jadi jangan heran jika air rebusan daun salam ini bermanfaat untuk menurunkan kadar asam urat tinggi dalam tubuh. Lain halnya dengan manfaat daun salam untuk kolesterol, selain dengan meminum air rebusan daun kering, kadar kolesterol tinggi bisa diturunkan dengan meminum jus daun salam yang dicampur dengan alpukat. Dan berikut cara mengolah daun salam untuk asam urat dan kolesterol tinggi. Yang pertama, siapkan 10 lembar daun salam kering, kemudian cuci hingga bersih, sampai tidak ada kotoran yang menempel pada permukaan daun tersebut. Lantas rebus daun salam bersama 3 gelas air, setelah tersisa 1 gelas, angkat dan tunggu beberapa saat hingga tidak terlalu panas. Minum air rebusan daun salam tersebut untuk menurunkan kadar asam urat dan juga kolesterol tinggi. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.